Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanuttakulloha haqqa tukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah zawjaha, wa khalaq minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaalu nabihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba ya ayuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum <tas> wa ma yuti Allah wa rasulahu faqad fadha fawdan aziman Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa sallama tasliman kathira Usikum wa iya ya bitakwa Allah Faqad fadhal mutakun Amma ba'du ba Masyirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jamaah masjid at-tarbiyah Pusdiklat kemenlu Yang dirahmati Allah Segala puji kita panjatkan pada Allah yang memberikan kita tambahan umur dan kesempatan. Insya Allah dengan pertambahan waktu yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan ketakwaan kita dan keimanan kita. Dan mudah-mudahan melalui asbab sholat jumat nanti yang akan kita lakukan sebentar lagi, itu juga menjadi penggugur dosa-dosa kita selama ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Baginda Muhammad Wasallam yang melalui perkataannya, tindakannya, sikapnya, kelakuannya, karakternya. Manusia di seluruh dunia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Bagaimana berperan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin militer, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang suami, sebagai seorang mertua dan banyak lagi peran-peran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat hidup kita di dunia jauh lebih mudah sebetulnya dengan adanya contoh-contoh itu. Tersebab itulah beliau mendapat predikat sebagai uswatun hasanah sebaik-baik manusia. Dan kita di hari Jumat yang penuh barokah ini disunahkan untuk banyak bersalawat pada Nabi agar semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Salah satu yang disunahkan oleh Nabi adalah puasa sunnah ayamul bid, puasa tengah bulan tiga hari. Ayamul bid berarti hari-hari yang terang. Yang dimaksud itu adalah pada hari bulan-bulan purnama. Ini sungguh sebuah puasa sunnah yang luar biasa. Karena dengan hanya tiga kali, tiga hari berpuasa di tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan hijriyah, insya Allah pahalanya jika kita lakukan betul-betul mengharapkan ridho Allah, tiga hari puasa itu seperti berpuasa pahalanya sebulan penuh. Jadi setelah sembilan bulan puasa, bulan ke-10 nanti kita libur puasa ayam bid, karena ketemu bulan Ramadan. Dan bulan ke-11 balik lagi, bulan ke-12 bulan Zulhijjah yang biasanya tiga hari dikorting lagi satu hari karena tinggal tanggal 13 Zulhijjah itu adalah hari tasyrik. Jadi dalam setahun puasa ayam bid itu jumlahnya totalnya hanya 32 hari. Tetapi pahalanya seperti setahun penuh kalau kita konsisten. Dan insya Allah itu sebetulnya jauh lebih mudah dari puasa Senin Kamis. Yang sudah terbiasa menjalankan Senin Kamis silahkan dilanjutkan. Tapi yang belum terbiasa Senin Kamis untuk bisa masuk ke Senin Kamis sebaiknya mulai dari ayam mulbit dulu. Karena cuma tiga kali dalam sebulan. Lihatlah betapa Allah sangat memudahkan kita dalam beribadah. Tapi dengan mengganjar memberikan pahala yang luar biasa bulan Muharram ini dan juga karena tempat ini di lingkungan Kemenlu Hatib akan membawakan salah satu kisah teladan dari salah seorang sahabat paling mulia yang dijuluki Safirul Islam seorang duta besar Islam pertama yang diakui oleh sejarah dunia beliau bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Mus'ab ini berusia sekitar 15 tahun lebih muda dari Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu mendapat wahyu umur 40, Mus'ab berumur sekitar 25 sampai 26 tahun menurut catatan para sejarawan. Mus'ab ini seorang pemuda yang luar biasa gagah, ganteng, kaya karena ayah ibunya adalah salah satu dari orang-orang terkaya Quraisy pada waktu itu. Setiap kafilah dagang yang ingin keluar dari Mekah, ingin ke Yaman di selatan atau ke Syam di utara, itu pasti harus lapor pada bapaknya Mus'ab ini, Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdudar bin Kusai, dan melapor ke ibunya, Khunais binti Malik al-Matlabi. Mereka ini yang menentukan semacam kadinnya sekarang, era modern sekarang. Dan setiap rombongan pedagang yang masuk ke Mekah dari manapun, itu pun harus lapor mereka juga. Dan dalam dua bis dalam dunia bisnis, lapor itu enggak dengan tangan kosong. Tentu ada semacam hadiah-hadiah yang diberikan. Karena itu, musab sejak kecil sudah terbiasa hidup yang sangat mewah, sangat hedon, sehingga digambarkan oleh Imam Asakir di dalam kitabnya. Jika di sebuah jalan itu tercium satu bau wangi tertentu parfum khas yang sangat mahal dan tidak ada orang di situ, maka itu dipastikan musab baru lewat tempat itu. Bayangkan, jadi zaman itu parfum-parfum terbaik dari Romawi yang mungkin juga dipakai hanya oleh sebagian kecil kalangan kafir Quraisy oleh Mus'ab itu hal yang biasa. Dia mendapatkan semua yang terbaik. Tapi kemudian satu hari dia mendengar wahyu turun pada Nabi Muhammad SAW dan dia mencari informasi di mana bisa mendapatkan lebih jauh. Kemudian dia mendapatkan info bahwa ada pengajian di rumah Arkom bin Abi Arkom di Bukit Safa. Musab tidak menunggu-nunggu lagi, meskipun dia orang terkaya saat itu. Kira-kira kalau misalnya pakai pendekatan kebudayaan populer sekarang, anak muda sekarang, ini semacam dilannya ini nih atau boynya zaman dulu tahun 80-an, di mana ada Musab itu generasi muda terutama para perempuan itu langsung berkumpul melihat itu. Nah Musab segera datang ke pengajian Nabi Muhammad SAW dan belum selesai pengajian itu belum ditutup oleh Nabi. Hidayah sudah mengetuk hati Musab yang memang datang dengan niat untuk mencari kebenaran. Dia bersyahadat, dia menjadi Muslim pada pertemuan pertama, dan Musab adalah salah satu dari sedikit sahabat Nabi yang datang ke pengajian itu tidak diajak oleh Abu Bakar, tidak diajak oleh sahabat-sahabat lain. Tidak di PDKT, dia datang karena tahu ada informasi, tapi kemudian... Begitu Mus'ab menjadi Muslim, dan dia mempelajari dengan sungguh-sungguh agama yang baru ini. Kabar segera pecah di Mekah, dan ibunya marah luar biasa. Bapaknya marah luar biasa. Sebagai keluarga terpandang, buat mereka itu sebuah aib, sehingga Mus'ab, ketika diminta untuk kembali pada ajaran agama nenek moyang mereka, Mus'ab tidak mau. Dia dengan sopan bilang, "Dia tetap akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad," dan karena itu dia harus mengalami di penjara, di kerangkeng di rumahnya sendiri oleh perin, akibat perintah ibunya ini. Tapi meskipun dia diawasi oleh para bodyguard yang mengawasi semua langkah Mus'ab, bayangkan berapa lama itu Mus'ab ditahan sejak dia masuk agama Islam kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Karena taman, tahun kelima kenabian bukan bukan tahun kelima Hijriah, tahun kelima kenabian umat Islam hijrah ke Habasyah dan mendengar ini Mus'ab mencari jalan bagaimana supaya bisa ikut rombongan umat Islam. Akhirnya Allah memberi ilham dan Allah memudahkan dia bisa kabur dari pengawasan para pengawal di rumah orang tuanya itu. Dia bisa ikut rombongan pertama, dia bisa ikut rombongan kedua. Dan singkat cerita, setelah 13 tahun umat Islam di Mekah itu selalu disiksa oleh kafir Quraisy. Kemudian Nabi mendapatkan perintah dari Allah agar umat Islam dipindahkan lagi hijrah ke Yasrib yang sekarang ke Madinah. Nabi berpikir, "Siapa di antara sahabatnya yang bisa menjadi tim advance untuk pertama kali melihat suasana di Yasrib, sekaligus mengislamkan tokoh-tokoh Yasrib?" Dan pilihan Nabi jatuh pada Mus'ab bin Umair, yang setelah dia menjadi Islam, para sahabat itu nangis melihat Mus'ab. Mus'ab yang biasanya selalu memiliki baju terbaik, sutra terbaik, sendal terlembut, wangi parfum yang paling luar biasa. Setelah dia menjadi Islam dan dia diputus uangnya oleh kedua orang tuanya, Mus'ab tidak ragu untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian rata-rata umat Islam. Semacam burdah, kalau sekarang kira-kira semacam goni yang bahkan digambarkan ada beberapa tambalan di situ. Jadi antara before dan after seorang Mus'ab bin Umair ini bahkan waktu masih di Mekah saja sudah para membuat para sahabat ini terharu luar biasa dari seorang anak kesayangan krem delakremnya kremnya kota Mekah tiba-tiba begitu dia menjadi seorang muslim menjadi seorang yang sama saja dengan para budak penampilannya tapi Nabi melihat potensi yang lain. Nabi tidak mengirim sahabat senior seperti Abu Bakar, Ali, Usman atau Umar untuk advance ke Yasrib. Nabi mengirim Mus'ab bin Umair yang 15 tahun lebih muda umurnya dari Nabi dan Mus'ab kemudian berangkat. Lalu dia berdakwah, singkat cerita di beberapa kabilah-kabilah, kepala-kepala suku di Madinah. Di sini kembali kita melihat bagaimana Mus'ab sebagai seorang diplomat Islam yang pertama, sebagai seorang duta besar ajalan risalah yang mulia, dia tidak gentar ketika para kepala suku seperti Usaid bin Udair atau Sa'ad bin Mu'as menghadapi Mus'ab dengan tombak di tangan, dengan pedang di tangan. Mereka bilang, apa-apaan kamu datang sini untuk memindahkan keyakinan dari rakyat kami. Apa kata Mus'ab? Dengarkan dulu bapak-bapak, sebentar saja apa yang akan saya mau sampaikan. Jika apa yang saya sampaikan ini nanti bapak-bapak suka, silahkan ikuti. Tapi jika tidak, saya sendiri yang akan rela meninggalkan tempat ini, gak usah diusir-usir. Dan begitulah Allah menunjukkan, pertama kali Usaid bin Udair setelah mendengarkan beberapa kutipan ayat Al-Quran yang sudah turun pada waktu itu dan inti risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, Udair kemudian mengucapkan syahadat pada pertemuan pertama dengan Mus'ab. Sore harinya saat bin Mu'as ini mereka nanti berdua menjadi sahabat-sahabat utama dalam Islam. Dan kemudian hari demi hari tak kurang dari 60 pemimpin Yasrib itu masuk Islam melalui asbab wasilah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Tentu hidayah dari Allah tapi perjuangan di awalnya itu Mus'ab bin Umair. Sehingga akhirnya 60 orang ini ditambah 12 orang sebelumnya yang sudah masuk Islam, 72 orang. Mereka menghadap ke Nabi ke Mekah, berbaiat akobah yang kedua, dan Nabi melihat kondisi sudah kondusif untuk masyarakat Islam di Mekah untuk hijrah ke Yasrib. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi memang itu timingnya Allah yang tentukan dan Nabi yang bertajam visinya, tapi kerja di lapangannya itu betul-betul berkat seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu dan pada saat perang pertama, perang Badar, Mus'ab pun ikut turun. Pada saat perang Kududiwa, perang Uhud, tahun ketiga Hijriah, Mus'ab bahkan dipercaya oleh Nabi untuk membawa bendera Tauhid. La ilaha illallah. Dan Mus'ab, karena ketampanannya, penampilannya yang digambarkan sejarawan itu mirip Nabi Muhammad, membuat salah seorang, Al-Gojo dari suku Quraisy namanya Ibnu Qamiyah, Al-Laitsi, dia menyangka itu Nabi yang sedang membawa bendera. Maka dikejarlah Mus'ab. Qadarullah Ibnu Kaimiah berhasil memotong tangan Mus'ab yang kanan yang memegang bendera sampai putus. Mus'ab memindahkan bendera itu ke tangan kiri. Bisa dipancung lagi. Putus lagi. Dan Mus'ab menjaga bagaimana bendera itu tidak jatuh ke tanah karena dalam perang zaman pada waktu itu kalau bendera yang lebih dulu jatuh ke tanah itu pihak yang kalah. Tapi karena dia sudah tidak punya tangan, dia hanya bisa mendekap, maka pertahanan Mus'ab terbuka. Mus'ab pun syahid di Uhud. Dan kemudian Uhud menjadi kekalahan pertama terbesar umat Islam. Ketika kemudian Nabi melihat jenazah para sahabat, para syahid sampai di depan Mus'ab, Nabi menangis. Nabi teringat Bagaimana Mus'ab ini seorang pemuda yang luar biasa, hebat, kaya, dikagumi, tampan, pintar waktu di Mekah. Meninggal itu ketika ditarik kain kafannya ke arah kepala, kakinya kelihatan. Ketika ditarik kakinya, kepalanya kelihatan. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, tarik ke arah kepalanya. Kakinya tutup dengan rumput iskir yang ada di bukit Uhud. Dan Mus'ab adalah satu dari sedikit sahabat Nabi yang tidak melihat Islam berjaya. Tidak melihat Fatuh Mekah tidak mendapatkan ghanimah-ghanimah perang yang membuat para sahabat Nabi lainnya kemudian menjadi kaya raya. Sehingga satu saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu salah seorang sahabat Nabi yang juga multimilioner menangis ketika membuang, mengingat Mus'ab. Sungguhnya aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Karena semua awalnya ini dimulai oleh perjuangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu Apa hikmahnya bagi kita? bahwa ketika kita hijrah, ketika kita meninggalkan apa yang di belakang kita, tipikal hijrah para sahabat termasuk yang dicontohkan dengan sangat bagus melalui kehidupan Mus'ab bin Umair ini adalah meninggalkan semua kehidupan dunia secara total dan mereka tidak takut kelihatan biasa-biasa saja, bahkan tidak takut kelihatan miskin karena memang hati mereka sudah tidak disandera oleh keinginan duniawi. Cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sudah memenuhi semua sudut hati, semua pori-pori, semua helaan nafas, semua kejapan mata, nggak ada lagi dunia. Dan bagaimana Mus'ab sebagai seorang diplomat mengajarkan kepada kita ketika dakwah, jangan takut meskipun orang di sana pakai pedang, pakai tombak, langsung masang tampang sangar kepada kita. Jangan buru-buru terbirit-birit. Negosiasi, negosiasi, negosiasi. Apa contoh yang Mus'ab sampaikan tadi? Yang dicatat oleh para sejarawan. Dengarkan dulu bapak-bapak. Sebentar saja, kalau bapak-bapak setuju, silahkan ikuti ajaran agama ini. Kalau tidak, saya sendiri yang pergi. Luar biasa, di bawah ancaman pedang masih bisa melaksanakan seperti itu. Ini sesungguhnya adalah bukan hanya tugas para diplomat, tapi tugas kita setiap Muslim, karena kita sesungguhnya merupakan duta besar bagi agama ini, terutama bagi para kalangan non-Muslim yang kenal dengan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itu bagi kalangan non muslim yang kenal kita, teman-teman kita, itu seakan-akan representasi dari ajaran Islam. Betapa bahayanya, padahal kadang-kadang mungkin saat itu kita lagi males, kita lagi bete, kita lagi bad mood, kita lagi banyak pikiran. Tapi orang menganggap dia ini Islam, ngajinya bagus, ke masjidnya sering, tiap sholat lima waktu berjamaah di masjid, tapi bisa mengambil contoh yang salah. Kalau kita tidak hati-hati. Jadi itu kita refleksikan, kita muhasabah. Setiap kita adalah duta besar bagi agama ini. Dan kemudian bagaimana terakhir dari kisah Mus'ab yang sangat panjang tapi saya coba perpendek ini. Mus'ab wafat menurut para sejarawan dalam usia 40 sampai 41 tahun. Jadi kiprahnya di dunia Islam itu hanya 15 tahun. Tapi namanya harum sampai sekarang. Bayangkan, umur kita masing-masing sudah berapa. Apalagi yang dari lahir sudah Islam, dari remaja sudah Islam. Mungkin kita kelipatan dua, kelipatan tiga, kelipatan empat. Kali lima belas dari masa keislaman Ismus Tab bin Umair. Tapi apa yang sudah kita berikan pada agama ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk menegakkan ajaran yang hak ini? Kalau kita memang yakin ini ajaran yang hak. Kadang-kadang kita bahkan malu menunjukkan kemusliman kita, kekonsistenan kita, keistiqomahan kita sebagai seorang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni bi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lu qauli hadza astaghfirullah al-azima wa la sayrul muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a min syanil ulama amilin fa qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatu haqqi wal yakin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul amin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Marilah, pada bagian khutbah yang kedua ini, kita tundukkan hati kita, kita tundukkan ego kita, kita bermunajat benar-benar pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai duta-duta besar Islam yang mulia, minimal di lingkungan masing-masing. Kita semua yang sudah menjadi suami, punya anak, punya istri, menjadi contoh terbaik di kalangan keluarga masing-masing. Sehingga anak-anak kita itu tidak menjadikan orang lain sebagai superhero-nya. Dia ingin ayahnya sebagai superhero-nya. Sehingga istri kita tidak menjadikan orang-orang di luar lain, suami-suami orang lain sebagai panutannya, tapi menjadikan suaminya sendiri di rumahnya sebagai panutannya, sebagai hero-nya. Sehingga begitu terus kita di lingkungan tempat tinggal, di jamaah, di kantor, dengan begitu jika kita semua mulai melatih, mendisiplinkan diri kita, bertumbuh, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobbun ghafur. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma a'idzal al Islam wal muslimin. Allahumma a'idzal al Islam wal muslimin wa adzilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ahmi Robbal ya rabbal al alamin waj'al hadza aminan mutma'innan wa sa'iro biladil muslimina ya rabbal al alamin. Allahumma ansurhum ikhwanana al muslimin al mustada'afina fi falestin wa fi Rohingya wa fi Syam. Allahumma ansurhum fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ja'al hudatal muftadina ghoirat dollina wala mudillin Allahumma ja'al bitonatahum wa ab'ad anhum bitona su'i wal mufsidina ya rabbal alamin Allahumma firlana wali walidaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya imin wal amwat inna kasami unkori bu dawat waya ko dial hajat Allahumma ati nufusana taqwaha zakah anta khairo man zakah anta wali yuhawa maulaha Rabbana lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Ibadah Allah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita idhil kurba Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bakh Yaitukum la'adhakum tazakkarun Fadhkurullah yaskurkum Washkuruhu ala niamihi yazidkum Waladhikurullahi akbar Hakimi sholah